bertempat di Lapang Sukajadi, Desa Sukajadi Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis, sebanyak 20 tim sepak bola tingkat sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah sekecamatan Sadananya, berlaga di Festival Sepak Bola KTMS Cup 1. Acara Festival Sepak Bola KTMS Cup 1 tersebut diselenggarakan oleh Karang Taruna Mekar Suci Desa Sukajadi Kecamatan Sadananya. Adapun acara dibuka langsung oleh Camat Kecamatan Sadananya yaitu Elan Suherlan, dengan ditandai penendangan bola ke gawang oleh Camat Sadananya. Di samping itu, kegiatan Festival Sepak Bola KTMS Cup 1 dilaksanakan, bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi, serta mencari bibit-bibit pesepak bola sejak dini. Kaitan dengan acara agenda Festival Sepak Bola antar FDMI ini bukan sesuatu hal yang merupakan suatu hal yang sangat membanggakan bagi kami semua. Ya, ini di mana pesertanya ini itu FDMI di Kecamatan Sadananya, khususnya di Desa Sukajadi, dan insya Allah ini juga diikuti oleh FDMI yang ada di desa lainnya di Kecamatan Sadananya. Hal ini merupakan suatu momentum yang sangat bagus di mana anak ini bisa mengasah keterampilan dalam hal masalah persepakbolaan, dan ini juga harapannya festival ini dalam rangka upaya mencari bibit ya, bibit atau atlet-atlet yang terbaik dari generasi anak, sehingga nantinya ini harapannya mudah-mudahan ini nantinya bisa dilihat oleh kabupaten bahwa ternyata di Sadananya ini, khususnya di Sukajadi, ada anak yang punya bakat keahlian sepak bola, dan mudah-mudahan nanti bisa dilatih ya ke depan untuk lebih jauh lagi, dan mudah-mudahan ini bisa memperkuat tim kesebelasan sepak bola yang di Kabupaten Ciamis. Mereka mencari bakat daripada anak-anak generasi kita di bidang sepak bola. Harapan kedepannya agar supaya banyak ya, harapan saya terutama menghilangkan kebiasaan daripada rekan-rekan anak-anak kita, adik-adik kita dengan kecanduan gadget ya. Dan mudah-mudahan dengan adanya festival ini, harapan kedepan saya bisa di bakat-bakat daripada adik-adik kita bisa disalurkan melalui sepak bola. Analisa Global TV Kabupaten Ciamis, Dodi Susandi, mengabarkan.